Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas kutukan Vas Bunga Vas Alun. Kutukan adalah sebuah kuasa yang mengerikan di luar kemampuan kita. Biasanya itu lahir dari pemahaman awal masyarakat sekitar yang kemudian menjadi bukti secara nyata. Vas Bunga ini berusia relatif muda, yang dibuat pada tahun 1400-an oleh seniman asal Italia. Sebetulnya bukan vas tersebut yang dianggap mengerikan, melainkan kisah-kisah tragis yang ada di baliknya. Begitu hebohnya pemberitaan ini hingga laman sains mental Floss pun mengulasnya. Menurut sebuah cerita, vas tersebut pernah dihadiahkan kepada seorang wanita sebelum hari pernikahannya. Sayangnya ia terbunuh pada malam hari sebelum pernikahannya. Dan kabarnya ia sedang memegang vas hadiah tersebut. Kutukan-kutukan tersebut berlangsung secara turun-temurun bagi siapa saja yang memiliki vas basahnya. Akhirnya vas aneh tersebut dikubur hingga 1988 ditemukan oleh seorang arkeolog. Pada tahun yang sama, vas basahnya dilelang dan dibeli oleh seorang apoteker. Tebaklah apa yang terjadi? Ya, apoteker tersebut tewas secara misterius 3 bulan setelah memiliki vas tersebut. Vas tersebut kemudian dijual kembali kepada seorang dokter. Lagi-lagi ia meninggal tepat setelah ia membeli vas basahnya. Sempat diserahkan kepada pihak kepolisian dan museum, namun akhirnya vas tersebut dikubur entah kemana. Beberapa kalangan skeptis percaya bahwa cerita-cerita tersebut terlalu dibuat-buat. Karena faktanya kini vas basahnya hilang entah kemana.